Udah macet-macet. Bu, oh body big dan super super. Pastol ya, masih pastol. Oke. Oh, iya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan kami Jaya Kicau, tepatnya di parkiran belakang atau samping ya. Ini karena biasa para kicomania parkir di sini atau mampir di sini ya. Dan lokasinya seperti ini untuk hari ini ya. Alhamdulillah untuk lagi cerah juga ya, tadi habis mendung. Dan biasa untuk para kicomania, kita akan coba untuk cari salah satu kios yang mau kita survei. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ya. Oh ya Mas, yang baru lihat tuh konten kami nih Mas, dengan Mas siapa nih Mas? Saya sendiri dengan Mas Wahab. Mas Wahab. Ya. Dengan nama kios apa nih Mas? Kiosnya kios Pak Haji Abu Mas. Oh, kios Pak Haji Abu ya. Ya. Dan lokasi tempatnya nih Mas? Lokasi tempatnya nih jadi Pasar Burung Pramuka, lantai ya. 1 yang atas Mas. Oh, lantai 1 yang atas ya. Kita okay. Langsung ke parkiran belakang aja, naik tangga sekali. Oh begitu, berarti gampang banget Mas ya? Gampang banget okay, Mas. Untuk info tuker tambah nih Mas, kira-kira bisa nggak Mas? Oh, tuker tambah bisa Mas. Bisa ya? Penting burungnya bagus, ya. Dan cocok nambahnya. Oh begitu, jadi cocok nambahnya ya. Iya. Dan untuk kirim-kirim nih Mas? Kirim-kirim kita bisa melayani Mas, bisa membantu. Lokasi mana aja Mas? Kita ke Jakarta, kita bisa COD. Jakarta ya? Pulau-pulau Jawa bisa. Iya. Terus? Luar pulau bisa Mas. Oh luar pulau bisa ya? Nah, oke. Okay. Yang penting ongkirnya aja cocok. Oh begitu, jadi ongkos ditanggung pembeli ya Mas ya? Iya Mas. Oke okay, Mas. Untuk hari ini yang ready burung apa aja nih Mas? Untuk ini yang terbaru ini ada palek Australia. Iya. Ada sanger, Mozambik. Terus ada kacer. Kacer. Nah, anis merah juga ada. Oh begitu. Terus ada lagi ini mure MH non gebung Mas. Oh mure MH non gebung Mas. Stoknya ya. Lagi banyak. Walah. Dan terus Mas untuk para kisomania yang mau pantau nih Mas, dari jam berapa aja nih Mas? Oh kalau mau pantau mulai dari jam 6 pagi ya? Sampai jam 5 sore Mas. Oh jam 5 pagi sampai jam 6 sore ya. Setiap hari ya? Buka full, terus ya. Terus. Oke Mas, kita coba untuk review dari burungnya Mas ya? Iya Mas. Ya, mas. Oke. Ini dari penambangan atau di kios Pak Haji Abu ya, teman-teman, di lokasi lantai atas ya. Dan di sini untuk video yang pertama di sini ada burung anis trotolan atau anis anakan. Ya. Ini real jantan semua atau campur ini? Real jantan. Mas. Real jantan ya. Oke. Okay. Dan usianya nih Mas? Usianya ini ada umur 2-3 bulan Mas. Oh, 2-3 bulanan ya. Dan udah pure total, jadi burung udah aman banget ya. Ya. Oke. Okay. Dan kondisi burung no minus. Ini pengambilan satu ekor nota berapa Mas? 400.000 aja Mas. 400.000 bebas pilih ya? Bebas pilih. Oke, okay. Pengambilan banyak bisa gak nih? Ya bisa Mas. Bisa banget ya. Dan harganya pasti lebih murah atau lebih miring ya teman-teman. Dan kita masih berlanjut ke kandang yang di atas seperti ini di segi penampangan atau murai trotolan betina Mas ya. Ini berarti real betina Mas ya? Oke, jadi nota betina ya? Iya. Ini untuk usianya ini berapa nih Mas? Usia 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan ya? Oke. Ini stoknya ada berapa ekor Mas? Ada 15 ekor ada. Wow, banyak banget ya? Iya. Ini untuk pengambilan satu ekor nih Mas, nota berapa? 350.000 bebas pilih ya. Oke, ini dari segi penampakan atau sampelnya seperti ini. Ini yang real betina ya, untuk trotolan betina. Jadi harga nota betina. Jadi untuk pilihannya itu banyak banget ya. Yang ke atas. Oke Mas, kita berlanjut ke mana nih Mas? Oh kacer ya, kacer belum nih Mas. Oke, kita ke bawah ya teman-teman, dari segi penambangan atau sampel. Ini lagi dibuka. Ini untuk kacer Kalimantan atau apa nih Mas? Kalimantan Mas. Kalimantan punya ya. Oke, jadi bodinya super-super ya. Mantap. Ini kutnya rawatan atau gimana Mas? Bahan rawatan. Oh bahan tapi rasa rawatan ya. Oke. Ini stoknya ada berapa ekor Mas? Kayaknya banyak banget. Banyak ya. Ini yang body big apa gimana Mas? Yang body big. Bu,
Oh, body big dan super super ya, oke. Okay. Ini dari stok yang dokor maupun yang mulus, nota gimana, Mas? Sama aja harganya. Oh, harganya sama? Berapa, Mas? 250.000 bebas pilih ya. Oke, okay. Ini kondisi burung no minus ya, mulus-mulus banget. Ini burung udah aman banget, tinggal aja terawat. Oke, Mas, kita berlanjut untuk anis kembangnya ya. Ini ikutnya trotelan atau dewasa nih, Mas? Oh, trotelan ada, dewasa ada ya. Oke. Ini dari stoknya, Mas ya. Ini stoknya banyak banget. Ini sortiran jantan atau gimana, Mas? Jantan semua ya. Oke. Untuk pengambilan nih, Mas, satu ekor nota berapa nih, Mas? Harganya anakan biasa sama jantan. Kompas tengah 450.000. Mau yang trotol atau yang dewasa ya, nota sama ya. Oke, ini kita zoom dulu dari segi penampakan atau stempelnya ya. Burung no minus, mulus-mulus banget ya. Ini untuk pengambilan banyak bisa, Mas ya. Ini karena stoknya biar banget temen. Oke, Mas, kita berlanjut ya, Mas. Ada burung murai apa nih, Mas? Murai muda hutan ya, atau murai medan muda hutan. Ini yang stoknya banyak banget, Mas ya. Wow. Ini satu pasang apa gimana sih? Oh, jantan semua ya. Tapi emang nggak ada kandang, dicampur gitu ya. Okay. Oh, ada yang isi dua maupun isi satu ya. Oke, Mas, kita sampel atau contohnya dulu, Mas. Ini ngomong-ngomong untuk panjang ekornya berapa nih, Mas? 17-an ya, untuk muda hutan. Ini ikutnya pastol ya. Pastol ya, masih pastol. Iya, oh, yeah, oke. Okay. Ini pengambilan satu ekor nih, Mas, nota berapa, Mas? 1.100.000 bebas pilih ya. Oke, okay. Ini kondisi burung no minus, tinggal lagi terawat ya. Dan ini maaf, ini dari kotorannya seperti ini ya. Jadi untuk para kisimannya bisa simak sendiri atau nilai sendiri ya. Ini tinggal lagi terawat dan stoknya ada 1, 2, puluhan lebih, Mas ya. Oke. Jadi untuk pilihannya tuh banyak banget teman-teman seperti ini. Ini sampai kandang pojok ya. Pojok tunggu pojok ya teman-teman. Untuk pilihannya tuh banyak banget ya. Stoknya melimpah banget teman-teman. Ini kondisi burung no minus. Jadi untuk para kicau mania bisa simak sendiri atau nilai sendiri dari ulasan kami ya. Ini MH non gembung ya, Pak ya. Dan kita masih berlanjut untuk kandang yang sebelah sini, Mas ya, untuk burung kenari. Ini yang seri apa nih, Mas? Oh, lokal body super ya. Oke. Ini udah pilihan jantan atau gimana, Mas? Oh, sortiran jantan ya. Dan usianya kurang lebih 2 bulan sampai 3 ya. Ikutnya warna cerah apa gelap nih, Mas? Oh, cerah semua ya. Ini pengambilan satu ekor nota berapa nih, Mas? 125.000 bebas pilih ya. Oke. Untuk segi warna ini cerah semua ya. Dan ini dari stok atau sampel yang kita survei ya, seperti ini. Ini bodinya super-super banget ya, teman-teman. Jadi untuk pilihannya itu banyak banget. Dan kita beralih nih, Mas, untuk kandang yang sebelah sini ya. Untuk kenari putihnya ya. Ini yang seri apa nih, Mas? Sama, lokal super. Oh, lokal super. Tapi bodinya super-super banget ya. Usianya sama ya? Usia sama, 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi untuk sortiran jantan atau gimana, Mas? Oh, jantan semua ya? Oke. Jadi untuk pilihannya tuh banyak banget. Dan pengambilan nih, Mas? Oh, gitu. Jantan semua. Pengambilan satu ekor nih, Mas, nota berapa, Mas? 150.000 ya. 150.000 bebas pilih, Mas ya. Oke. Ini stoknya ambiar banget ya, dan bodinya mulus-mulus banget. Oke, Mas, kita berlanjut untuk kandang yang di atas seperti ini ya, untuk kenari seri loper, Mas ya, atau lokal untuk warna panda ya. Dan untuk stoknya ada berapa ekor nih, Mas? Lumayan ya, 8 ya. 8 ekoran kira-kira ya.
Ini jantan semua atau campur nih, Mas? Jantan semua ya. Oke, untuk warna panda nota berapa nih, Mas? Nota 200.000. 200.000 ya. Untuk bebas pilih ya. Ini stoknya ambiar banget dan kondisi burung nominus mulus-mulus banget, Mas ya. Dan usianya sama, Mas ya. Untuk 2 bulan sampai 3 bulan ya. Usianya sama, 2 bulan sampai 3 bulan. Ayo Mas, kita berlanjut ke kandang yang di bawah untuk burung kenari AF Super ya. Iya. Ini tinggal 3 ekor nih, Mas. Tinggal 3 ekor ya. Iya. Ini usianya sama enggak nih, Mas? Usia sama, 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, 2 bulan sampai 3 bulan. Dan pengambilan nih, Mas, untuk 1 ekor nota berapa? Ekor 200.000, Mas. 200.000 ya untuk kenari AF Super ya. Oke. Ini kondisinya seperti ini, untuk warnanya ikut warna gelap ya. Warna gelap. Ayo Mas, kita berlanjut nih, Mas ya. Untuk kandang di atas untuk burung lovebirdnya. Untuk warna apa nih? Viola Ewing ya. Oke. Jantan maupun betina kita campur apa gimana nih? Campur ya. Harganya sama nggak nih sampai ke ujung? Yang ini Viola Ewing cukup 300.000 ya. Oke, Viola Ewing. Ini mau pengambilan jantan maupun betina kita nota sama ya. Dan kita beralih yang sebelah nih, Mas ya. Untuk lovebird yang warna apa nih, Mas? Viola PF Blue atau Viola. Oh, Viola PF Blue ya, atau mata merah ya. Mata merah. Oke. Okay. Ini jantan maupun betina campur apa gimana? Campur ya. Oke. Okay. Nota berapa nih, Mas? 400.000 ya. Oke. Okay. 400.000 udah bebas pilih ya. Oh, ada yang blue, ada yang violet ya. Oke. Okay. Ini mulus-mulus banget, Mas ya. Ayo Mas, kita beralih untuk yang kandang sebelah sini, teman-teman. Di sini ada burung lovebird untuk viola. Untuk PF ya, grand untuk warnanya. Ini dari segi warna seperti ini ya. Ini kondisi burung nominus mulus-mulus banget ya. Ini nota berapa nih, Mas? Untuk viola PF ya. Sama ini nota 400.000. Oh, 400.000 ya untuk viola PF atau grand ya. Mata merah, teman-teman, ini kondisi burung nominus. Dan untuk jantan maupun betina kita masih campur ya. Tinggal pilih atau request. Oh, begitu. Tinggal pilih ya untuk mau pengambilan jantan maupun betina ya, Mas ya. Oke, notanya cukup 400.000. Oke, Mas, kita berlanjut nih, Mas, untuk kandang yang sebelah lagi ya. Untuk lovebird viola ya. Parflu ya. Oke. Ini satu pasang apa gimana, Mas? Enggak, ini memang dicampur gitu. Oh, campur. Jadi jantan maupun betina campur ya. Oh, begitu. Ini nota berapa nih, Mas? Oh, gitu. Jadi biar ada kandangnya lagi, Mas ya. Oke. Ini nota berapa nih, Mas? Nota 400.000. 400.000 aja ya. Oke, Mas, kita beralih untuk kandang yang di sini, Mas ya. Untuk lovebirdnya, teman-teman, untuk viola ya. Viola par blue, teman-teman. Dari segi warna seperti ini. Ini jantan maupun betina kita masih campur ya. Ini nota berapa nih, Mas? 300.000 ya. Untuk bebas pilih ya. Oke. Jadi kondisi burung nominus mulus-mulus banget. Oh gitu. Jadi harga sama ya? Harga sama. Harga dua ada, biru palsu ada. Oke, 300.000. Oke, harganya cukup 300.000 untuk bebas pilih dari segi warna apa aja ya ini ya. Oke, Mas, kita beralih ke kandang yang di bawah seperti ini ya untuk burung lovebirdnya. Dari segi warna apa aja nih, Mas? Warna lutino. Lutino, mata merah ya? Mata hitam. Oh, mata hitam ya? Lutino mata hitam ya? Star blue.
Terus warna apa lagi tuh, Mas? Pastel. Oh, pastel ya. Oke, ini not violet. Oh, violet yang di belakang ya. Oke. Ini 250.000. Harganya? Cukup 250.000 bebas pilih, Mas ya. Oke, ini bebas pilih warna dan jenis kelamin jantan maupun betina kita masih campur ya. Dan ini untuk anis kembangnya yang trotolan, Mas ya. Ini yang pilihan jantan semua apa gimana, Mas? Jantan semua ya. Oh, harga ombyokan ya. Ini yang udah sortiran jantan tulen cukup 450.000 ya. Untuk bebas pilih, Mas ya. Ini bodinya gede-gede banget ya. Oke, Mas, kita berlanjut nih, Mas, di burung apa lagi nih, Mas? Oh, Wabi Mini Impor ya. Oke. Okay. Ini dari stok untuk Wabi Mini Impor. Ini stoknya ada berapa ekor, Mas? Ada banyak. Banyak ya? Ada banyak lah. Banyak ya. Oke, okay. Stoknya ambiar banget. Wow. 20-an ya? Ada 16-an. 16 ekor ya. Oke, okay. Ini untuk Wabi Mini jantan semua apa campur nih, Mas? Ini jantan-jantan yang kepantau, ada kalinya ini udah kepantau. Oh, jantan. Kayak gini ya. Oke. Okay. Ini yang ditandain ya, udah rajin. Ini harganya sama apa enggak nih, Mas? Harganya jantan 2.000. 2.000. 2 juta ya. Oke, okay. 2 juta teman-teman untuk Wabi Mini ya. Wabi Mini impor. Ini untuk pilihannya tuh banyak banget, Mas ya. Sampai ke atas, jadi yang terpantau baru 2 atau 3 ya. Oh begitu. Yang udah terpantau bunyi ya. Yang udah tandain seperti ini dari tali ya. Nah, ini ada yang udah terpantau sampai ujung. Ini bebas pilih, Mas ya. Bebas pilih. Untuk harga 2 juta ya. Oke. Dan kita beralih ke mana nih, Mas? Ke bawah apa gimana? Oh, sanger ya. Oke, okay. Ini sanger kapan datang nih, Mas? Sanger udah beberapa hari yang lalu. Oh, udah lama ya. Oke, okay. Berarti udah aman banget, Mas ya? Aman. Oke. Okay. Udah rawatan lama. Ini ikutnya bahan atau gimana nih? Bahan, Mas. Bahan ya? Ini jantan maupun betina kita ready nggak nih, Mas? Ini jantan pilihan. Oh, pilihan jantan. Untuk pengambilan nih, Mas, satu ekor nota berapa nih, Mas? 4,5. 450.000 ya. Oke, jadi untuk pilihannya itu banyak banget, Mas ya. Ini kondisi burung no minus mulus-mulus banget, Mas ya. Oh, ini juga ya. Oke. Ini dari oh, Mozambik kita ready ya. Oke. Untuk yang di bawah teman-teman di sini ada burung Mozambiknya, Mozambik impor ya. Oke, atau Mozambik Afrika. Ini jantan semua apa gimana, Mas? Jantan semua, Mas. Dari lahirnya ketahuan. Oh, jantan semua ya? Iya. Oke. Okay. Ini stoknya kira-kira ada berapa, Mas? Stoknya ada tidak beberapa ekor, 10-an lah. Oh, 10-an. Oke. Okay. Ini pengambilan nih, Mas, satu ekor nota berapa nih, Mas? Satu ekor 4,5. 450.000 ya? Iya. Oke, okay. Jadi untuk bebas pilih, Mas ya. Ini kondisi burung mulus-mulus banget ini dan no minus ya. Jantan semua ini. Jantan semua ya. Gak ada kalungnya. Kalau jantan kayak gini, Mas. Oh, kalau jantan kayak gini ya. Gak ada kalungnya sama sekali. Oh, begitu. Untuk pilihan jantan nih di leher gak ada kalung, Mas ya. Iya. Oke, jadi real jantan semua. Nota murmer ya. Iya, murmer ya. Ini ciri-cirinya untuk yang jantan seperti ini dari Mozambik Impor Afrika ya. Iya. Oke, Mas, kita beralih untuk kandang yang disekat lagi, Mas ya. Untuk kenari gacoran semua, Mas ya. Ini ikutnya warna apa nih, Mas? Ini warna cerah ada, warna gelap ada. Oh, warna cerah ada, warna gelap ada ya. Ini seri apa nih, Mas? Dari lokal super di Malang. Oh, lokal super ya, untuk dari Malang. Ini berarti nota gacoran ya. Berapa nih, Mas? Ini harganya yang cerah 3,5. Oh, yang cerah? Warna gelap 325. Oh, begitu. Untuk warna cerah ya, cukup 350.000 ya untuk warna cerah. Dan untuk warna gelap, Mas ya, seperti ini, cukup 325.000 ya. Untuk bebas pilih, Mas ya. Bebas pilih. Jadi dari skip penampangan atau sampel? Oh, begitu. Jadi pantau dulu, Mas ya. Oh, begitu. Harus dipantau dulu ya. Dan kalau udah terpantau bunyi gacor silakan ambil, Mas ya. Soalnya untuk
udah dibeli nggak bisa dibalikin lagi mas ya? Oke, jadi real teman-teman. Ini untuk burung gacoran teman-teman, karena gacoran banyak banget ya. Ini untuk warna putih apa beda harga mas? Oh yang putih ya, untuk seri loper mas ya, lokal super. Ini yang 400.000 mas ya, gacoran untuk warna putih. Dan warna star blue apa warna panda ini? Star blue sama 400.000. Oh ini ya, star blue cukup 400.000 yang kenari gacoran ya. Ini kondisinya itu mulus-mulus banget ya. Dan pilihannya tuh banyak banget. Dan ini untuk stok burung kenari gacorannya teman-teman, jadi untuk pilihannya tuh banyak banget ya. Sampai sini juga ya, untuk segi warna star blue, gelap, cerah maupun panda ya. Jadi untuk pilihannya tuh banyak. Dan ini untuk kenari yang panda mas ya? Panda. Panda. Ini yang panda nota sama apa gimana mas? Oh, 450.000 ya. Oke. Jadi segi penambahan atau sampel. Ini burung gacoran semua. Ini karena kurang jemur mas ya. Gacor. Oh begitu. Oh iya iya benar benar. Ini karena baru datang mas ya. Oh ya mas, kita berlanjut nih mas untuk kandang yang di sini ya. Ini ikutnya burung impor apa gimana mas? Impor. Impor ya. Ini namanya burung apa mas? Rosella Red Aston. Rosella Red Aston. Red Aston ya. Ya kurang lebih itulah ya. Ngomongnya aja susah teman-teman. Ini ada berapa jenis nih mas? Kayak gini. Ini yang Red Aston ada satu jenis doang mas. Oh satu jenis doang. Maksudnya ada satu ekor doang. Oh satu ekor. Ini juga pakai gelang mas ya? Ini ada gelangnya nih. Oh, ada gelangnya. Ini jantan atau betina sih mas? Jantan mas. Jantan ya. Oke, ini menupakannya apa sih? Menupakannya millet campur kenari set sama. Oh, campur kayak gini ya, millet atau jagung teman-teman. Jadi mau ya. Oke. Untuk usianya ini masih muda apa gimana, Mas? Yang tahunan, Mas. Tahun. Untuk pengambilan nih, Mas, untuk satu ekor nota berapa nih, Mas? Satu ekor 3.000, Mas. 3 juta ya. Cukup 3 juta aja udah dapat Rosella ya. Dan ini stoknya apa beda jenis nih mas? Beda warna ini. Sama oh beda warna. Rosella beda warna. Oh begitu. Jadi untuk namanya sama ya? Ini warna Rubino. 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 Oh Rubino. Rosella Rubino. Rosella Rubino ya. Oke namanya juga banyak banget. Ini satu pasang ya? Ini satu pasang. Oh satu pasang. Jadi pengambilan nih mas untuk satu ekor bisa nggak mas? Ini pasang 6.000 untuk satu ekor boleh. Oh begitu, jadi untuk satu pasang cukup 6 juta ya. 6 juta aja untuk satu pasang. Dan pengambilan satu ekor berarti 3 juta ya. Oke, mau pengambilan jantan maupun yang betina kita berlaku ya. Oke. Ini yang imporan juga. Jadi untuk matanya mata merah mas ya. Dan kondisi burung no minus, mulus banget. Dan makannya itu gampang banget ya. Dia makan jagung, millet, campur kenari sama kuaci. Oh, kayak kenari sama itu ya, Mas ya? Oh, sama kuaci, Mas ya. Oke. Okay. Jadi gampang banget, Mas ya, menupakannya. Oh ya, Mas, kita beralih untuk yang di bawah ini sama apa gimana, Mas? Ini warna rubino. Oh, warna rubino. Berarti sama yang di atas ya? Sama, sama. Oh gitu, ini jantan atau betina nih? Ini jantan mas. Jantan ya? Iya. Berarti udah di tes DNA mas ya? Dari tulang apitnya. Oh tulang apitnya. Oh begitu, ini nota berapa nih mas? Ini nota 3.000. 3.000? 3 juta ya? Oke, pengambilan 3 juta. Ini per ekor teman-teman, jadi kondisi burung no minus mas ya? Mulus banget mas ya? Ini mulus-mulus banget teman-teman. Oke mas ya, kita beralih untuk yang di sebelah sini mas ya. Oke. Green Aston. Green Aston ya. Green Aston. Green Aston. Aston ya. Oke, okay. Namanya susah juga mas ya. Warna hijau. Oh warna hijau. Aston yang warna hijau. Oke, okay. Ini imporan punya teman-teman seperti ini ya. Ini satu pasang apa gimana mas? Ini satu pasang. Oh satu pasang ya.
Oke, ini yang jantan yang mana? Yang sebelah mana? Kayaknya ini ya. Oh, yang jantan itu ya. Oh, yang itu betina. Warnanya ketahuan. Oh, warna dari warna juga ketahuan ya. Oke, Mas, ini pengambilan satu ekor nih, Mas. Nota berapa, Mas? Ini 5.000 pasang. Oh, 5.000. 5 juta ya untuk pengambilan satu pasang. Dan pengambilan per ekor berarti per ekor 2 juta setengah. 2.500.000 ya. Oke, mau jantan maupun betina bisa ya. Oke, Mas, kita berlanjut tuh kandang yang sebelah sini, Mas ya. Oke, ini tuh kokatil atau parkit ya. Parkit Australia atau palak, Mas ya. Oke. Ini jinak banget apa gimana, Mas? Ini jinak, Mas. Permainan udah bisa. Oh, udah mainan bisa ya. Oke. Ini enggak galak ya? Enggak galak, enggak musik. Oh, gitu ya. Ini yang jantan yang mana, Mas? Ini jantan, Mas. Oh, yang itu. Oh, yang ini yang jantan ya. Oke. Ini enggak kabur, Mas, kayak gini, Mas. Enggak mau pasang banget banget. Oh gitu. Jadi untuk pengambilan nih, Mas, untuk satu ekor yang jinak kayak gini berapa, Mas? 500.000 ya. Oke, ini yang 500.000. Mau yang lagi nangkring sono pas ini ya. Harganya sama, Mas ya. Oke, 500.000. Dan untuk para kecomannya bisa simak sendiri atau nilai sendiri ya. Temen ini karena burung jinak banget. Ini untuk pengambilan yang satu cukup 500.000, bebas pilih. Mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri, Mas ya? Iya. Oke, ini jantan maupun betina kita belum tahu ya? Ini jantan, ini betina. Oh, ini yang jantan, ini yang betina ya? Oke, dari segi warna pun beda, Mas ya? Iya, dari tempelnya. Oh, tempelnya ya? Ini berarti dari Lolo ya? Ini rambut dari Lolo. Buset ya, lama juga ya, teman-teman. Oke, Mas, kita beralih ke mana nih, Mas? Upgrade ya. Oke. Ini kapan datang nih, Mas? Udah lama, Mas, datangnya, Mas. Oh, udah lama ya. Oke. Ini jantan atau betina sih? Oh, gitu. Ini emang suaranya kayak gini, Mas? Ini emang kayak gini, jinak cuma satu sama ada orang. Gitu. Mulai ini. Ini tinggal dilatih lagi, Mas ya. Ini tinggal satu ekor, Mas. Satu ekor ya. Nota berapa nih, Mas? 10 juta ya. Oke. Ini cukup 10 juta. Cukup 10 juta. Gini ya, oke. Ini karena dia takut sama cahaya, Mas ya. Udah jinak tapi ya. Oh, enggak gigit ya. Oke. Ini harganya cukup 10 juta, Mas ya. 10 juta aja udah dapat kayak gini ya, burung kayak gini. Oke, Mas, kita berlanjut nih, Mas, untuk burung parkit atau kokatil, Mas ya. Atau palak ya, atau parkit Australinya. Ini jantan semua apa campur, Mas? Campur ya? Mau jantan maupun betina. Ini usianya masih muda apa gimana? Usia setahunan. Oh, setahunan? Oke. Ini pengambilan? Yang ini cowok ya. Oh, yang ini? Yang ini jantan ya? Tempelnya kelihatan. Yang tempelnya kelihatan. Ini yang jantan ya? Pasang. Oh, satu pasang. Nota berapa nih, Mas? 900, Mas. 900, satu pasang? Satu pasang cukup 900.000 ya. Oke, jadi untuk pilihannya itu banyak banget, Mas ya. Iya. Ini yang di bawah sama harganya? Sama ini. Oh, harganya sama ya. Mau warna cerah, mau yang gelap ya. Iya. Oke, untuk pengambilan satu pasang 900.000 ya. Berarti untuk pengambilan per ekor opasta 450 ya. Oke. Jadi untuk pilihannya banyak banget dan nyampe ke atas. Sampai satu boleh, ambil pasang boleh. Oh, begitu. Mau satu boleh, mau sepasang boleh, Mas ya? Atau buat ternak ya? Ntar dicek lagi tulang sapitnya. Oh, begitu. Pasti. Jadi mau dicek lagi kalau pengambilan satu pasang ya, Mas ya? Oke. Oke, Mas, kita berlanjut ke kandang yang di atas, Mas ya? Untuk perkutut putih albino ya, mata merah.
Ini udah manggung apa gimana, Mas? Udah manggung semua, Mas. Oh, udah manggung semua. Oke, ini stoknya ada berapa, Mas? Banyak ya. Oke, ini contoh atau sampel nih, Mas, pengambilan satu ekor nota berapa, Mas? Ekor 500.000. 500.000 ya. Yang sudah bunyi ya. Atau sudah pada manggung ya. Oke. Ini kondisi burung nominis mulus-mulus banget ya. Oh ya, Mas, kita berlanjut nih, Mas. Ada burung cungkok impor ya. Cak cungkok impor ini gacoran atau gimana nih, Mas? Oh gitu, rawatan juga udah lumayan ya. Udah bunyi ya. Oke, jadi ikutnya rawatan bukan bahan, Mas ya. Udah gacor-gacor. Ini untuk apa yang betina juga kita ready nggak, Mas? Betina ada satu, Mas. Oh, ada satu ya. Oh gitu. Jadi untuk betina pun kita ready ya. Ini yang jantan semua ya. Oke, ini pengambilan satu ekor nota berapa, Mas? 2 juta ya. Cukup 2 juta aja untuk bebas pilih ya. Ini stoknya nyampe ujung ya, ada ya. Oke. Ini untuk pilihannya lumayan untuk video spagi abu ya. Ini untuk cungkok impor untuk gacoran juga. Oke, teman-teman, ini kita mau coba untuk pamitan dengan pemilik gasnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oh ya, Mas, hari ini makasih banget untuk boleh nge-review atau main ke sini, Mas ya. Iya. Oke. Untuk besok kira-kira yang turun burung apa lagi nih, Mas? Burung apa aja? Oh, kalau gitu. Ada burung datang nanti kabarin. Oke, nanti kita coba main lagi, Mas ya, untuk survei yang terbaru ya. Oke, Mas. Makasih banget untuk hari ini, Mas ya. Assalamualaikum, Mas. Dan untuk para kecemania yang baru lihat atau baru pantau untuk channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk updatean yang terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.